Selamat pagi, saya akan menerangkan bagaimana mengajar pengurangan angka 7. Dengan menggunakan alat-alat seperti ini, 2 mangkuk yang ukurannya sama dan 1 mangkuk ukuran yang berbeda. Dan menghitung menggunakan biji-bijian. Ini soal pengurangan. Simbol kurang dan simbol sama dengan, ini jawabannya. Sekarang kita mulai berhitungnya. 7 dikurang 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikurang 0. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikurang 0 sama dengan 7. Berikutnya, gemeteran lagi. 7 dikurang 1. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 7 dikurang 1. 1. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dikurang 1 sama dengan 6. Berikutnya, 7 dikurang 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikurang 2. 1, 2. 1, 2. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Berikutnya, 7 dikurang 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikurang 3. 1, 2, 3. Sama dengan 1, 2, 3, 4. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Berikutnya, 7 dikurang 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikurang 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sama dengan 1, 2, 3. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Berikutnya, 7 dikurang 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikurang 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 1, 2. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Berikutnya, 7 dikurang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikurang 6. Buat 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 1. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Demikian cara mengajarkan pengurangan angka 7 yang lebih mudah dimengerti anak.